Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi. Kali ini kita akan melanjutin musuh modnya si Sun Quan yang keenam, yaitu operasi militer Nanman. Lord, make you bad news. We're in trouble. Don't you dare disturb my meal. Would you prefer me to eat you? I'm sorry, but there's a large army approaching from the east. What? To the east? Those sissies from Wu? That sounds very interesting. Perhaps we should oblige them. Get ready for battle! Quickly! Yes! Oke, itu dia tadi movie sebelum pertempurannya. Seperti biasa kita akan lihat-lihat aja item dengan senjatanya. Oke, udah pas. Bodyguard nggak usah juga. Langsung aja kondisinya, kita akan menang apabila Meng Huo mati dan kita akan kalah apabila Lu Sun yang mati. Unit info di pasukan Wu ada Lu Sun bersama Zhou Huan, Zhu Gejin dan Sun Quan. Ada Sun Shao bersama Zhou Tai, ada Gan Ning bersama Su Sheng, ada Lu Meng bersama Quan Zhong, ada Sun Shangxiang, ada Xiao Qiao, ada Ling Tong dan yang terakhir ada Han Dang. Di pasukan Nanman ada Meng Huo, Zhou Rong, Yong Kai dan Zhu Bao, Wu Tugu, Meng Yeo, Dong Tuna, King Duosi dan Ahuinan, Lailai Dongzu dan Gao Ding, dan yang terakhir ada King Mulu. Langsung aja intronya. Viceroy Zhou Fang devises a plot to attack Wei and invites them to Youting. Once Wei arrives, the Wu forces who had been lying in wait strike and defeat the Wei army. Thanks to this victory, an even match is reached in the balance of power between both countries. In the year 225, after stabilizing the Central Plains region, Wu sets its sights on the lands of Nanman. With most of their forces located in a position to easily move south, Wu enjoys a distinct advantage over Wei, whose forces are concentrated in the north. News of Wu's southern invasion reaches King Meng Huo of Nanman. In order to meet this attack, the Nanman people hurriedly prepare for the attack and strengthen their defenses. Waiting for Lu Xun and the rest of the Wu forces was an army whose likes had never been seen before. Oke, itu dia intronya. Langsung aja kita mulai pertempurannya. Kalau dari storyline atau gameplaynya sama aja dengan yang udah-udah, nggak ada yang beda. Seperti biasa kita langsung aja barbar ke lokasi Meng Huo dan kita akan ngalahin dia sebanyak 7 kali. Yang ini nggak usah di combo karena dia dropnya itu senjata. Yang setelah ini baru dia ada drop perisai dan pedang untuk ningkatin stat kita. Yeah, whatever. Lumayan, plus 2. Oke,
Start musuhnya udah penuh rupanya. Ups, hampir salah jalan. Jadi terkadang prajuritnya itu sengaja nggak nge-hit kita. Begitu kita naik di kuda, langsung dia hit. Mana nih kuda kita? Oh, jauh ya. By the way, di sini yang jadi pemimpinnya di pihak kita bukan Sun Quan tapi si Lu Sun. Jadi emang kalau di ceritanya si Sun Jian, Sun Jian, si Sun Quan dia hanya mengatur masalah-masalah logistik, terus masalah pemerintahan di internal. Jadi kalau kerajaan Wu itu yang bertanggung jawab mengenai peperangan, ya Grand Commander ya. Pertama dulu waktu masanya si Sun Quan, Grand Commander yang pertama si Zhou Yu, terus kedua si Lu Su. Terus ketika Lu Su mati diganti dengan Lu Meng. Dan setelah itu yang terakhir si Lu Sun. Ini tapi di eranya Sun Quan ya. Setelah Sun Quan kalau nggak salah dia digantikan anaknya, siapa ya namanya, lupa. Bukan lupa, emang nggak tahu. Kalau nggak salah tapi anaknya si Sun Quan cewek. Dan ya kalau nggak salah karakternya itu tirani kalau nggak salah ya. Tapi kerajaan Wu setelah Sun Quan dan Lu Sun wafat udah nggak ada lagi orang-orang yang hebat. Makanya ketika
kerajaan Jin udah mengalahkan Shu. Itu pada saat itu si Li Chan udah menyerah kepada Jin. Dan kalau nggak salah selang 10 tahun Jin berhasil membuat kerajaan Wu untuk menyerah kepada Jin, yang membuat Cina itu dikuasai oleh dinasti Jin pada saat itu. Jadi emang setelah kematian Sun Quan dan Lu Sun, gak ada lagi orang yang cakap atau yang mampu lah kita bilang di kerajaan Wu. Udah jauh dia, kirain masih di daerah sini. Tahu-taunya udah kesini aja. Gak bisa ya, berarti kita lewat sini dengan damai dan aman. Ada aja yang gangguin. Tuh sebentar lagi si Lumeng tuh yang nyusul si Quanzhong. Pinjam gajah dong. Sebentar aja. Split.
sambil lihat red hair biar nggak hilang. Nggak bisa. Kameranya auto terputar. Hilangkah red hair? Wah. Bentar aja lo padahal. Ya. Ya sudahlah. My husband too many times. You will pay with your life. Kalau nggak salah, stat HP-nya si Sun Quan belum penuh. Oke, betul, belum penuh. Pas lah kita ambil dimsum. Makasih gajah atas jasanya. Maybe this will be the last push. Bagus, dapat plus 8. Walaupun kombonya berantakan. Great King, are you okay? Don't fall behind. Sekarang kita putar lewat sini aja, lewat timur. Di situ juga ada dua lagi gate-nya, ada tiga. Dan si King Duo Si juga di sini.
lumayan. Kena juga efeknya, walaupun gak langsung masuk ke dalam kolamnya. Menarik. Thank you, adik ipar. Kakak ipar atau adik ipar?
Mana lagi itu? Wow, terus bermunculan. Kalah. I've lost. I cannot handle a seventh time. I shall concede. Lumayan 23 menit. Jadi senjatanya nggak ada yang bagus, jadi kita discard aja. Item juga begitu, semuanya duplikasi, jadi di discard aja. Apakah sampai 7000 atau lebih? Oke, bagus, hampir mencapai 8000. Jadi di pertempuran selanjutnya kita hanya tinggal mencari sekitar 5000, enggak, 4400-an lah, untuk si Sun Quan-nya bisa mencapai kelas maksimum. Poinnya kita yang paling tinggi nih, perdana. KO count-nya peringkat 9. Clear time peringkat 7. Lumayan. Baik teman-teman, sekian dulu gameplay kita kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dan komen kalau teman-teman suka dengan gameplaynya. Sampai jumpa kembali di gameplay berikutnya.